Fighter, fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian dan bermain sportif. Tas glove, balik sudut. Dan inilah partai perbaikan peringkat di kelas atomweight. Silakan Bung Bram. Terima kasih Ovi. Fighter ready? Fighter ready? Fight. Rondonu melawan Sutikno. Iya. Stanley yang belum terkalahkan. Belum terkalahkan Bung Bram. Dua kali menang dan belum pernah. Oh, langsung saja Sutikno. Sutikno langsung saya dengan cepat melakukan takedown. Memang kita tahu bahwa Sutikno ini seorang petarung musuh yang cenderung bermain mengajak cara ground fighting. Ya kan? Ya. Sedangkan Stanley adalah berbasic Muay Thai, juga Kung Fu di sini, sehingga dia ini seperti pertarungan klasik antara seorang striker dengan grappler. Tapi di sini Sutikno ini juga memiliki striking yang bagus karena memang berbasic wushu ya. Ya. Dan Stanley sendiri juga sudah dua kali kemenangannya itu dengan ground and pound ya? Ya, dengan TKO dengan ground and pound. Pada saat itu dia memenangkan mengalahkan Trisa Putra dan Johnson Hutagol. Yang dimana itu berlangsung cukup cepat ya. Trisa Putra dua ronde, Johnson Hutagol satu ronde. Jadi di sini Stanley ini memang bisa dibilang sudah beradaptasi tekniknya, tapi bukan ke arah submission, tapi lebih ke striking ya, di ground and poundnya. Dia striking, ya. Bisa kemudian menjatuhkan lawannya dan kemudian dia bisa follow up dengan cepat. Iya, betul. Tapi ini Stanley sendiri juga sepertinya baru pertama kali dia itu bisa menghadapi orang seperti Sutikno. Betul. Dibawa ke bawah, dikasih pressure terus, dan sampai sekarang ini belum terlalu berkembang permainannya. Iya, ini karena dia hanya mengikat, ya, memeluk saja, kurang berkembang. Nah, perlu diketahui bahwa Sutikno ini kemenangannya juga diperoleh melalui submission. Jadi ini bisa dibilang ground fighter versus submission fighter. Walaupun backgroundnya juga wushu ya. Wushu, jadi gini. Si Sutikno. Stanley Rondonuwu, dia ini memenangkan di ground fighting tapi dengan TKO action, dengan action. Ground and pound. Ya, dengan striking di pada saat posisi ground fighting. Sementara Sutikno memenangkan di ground fighting dengan menggunakan submission. Jadi bisa saya bilang ini submission versus submission fighter versus ground fighter nih. Betul. Tapi Stanley sendiri dia seharus menemukan, harus tidak bisa hanya bertahan hanya dari atas saja. Betul. Namanya MMA pasti juga satu dua kali pasti bisa dibawa ke bawah. Ya. Dan dia harus menemukan caranya gimana kalau dia adalah seorang striker, dia begitu sampai ke bawah dia harus bisa keluar. Betul. Harus bisa reversal, harus bisa pop up langsung, berdiri lagi, bawa permainannya ke atas. Dan ini yang sepertinya belum bisa dilakukan. Iya, masih saja monoton ya. Betul. Di sini harusnya dia nggak boleh mau kepala yang dikontrol bintang. Ya. Tapi dia justru menaruh kepala dia di badan lawan. Sehingga ini menyebabkan dia tidak bisa melakukan ground and pound dengan baik ya. Harusnya kan biasanya kita, dia, posture up. Ini dia. Ini yang kita harapkan ya. Melakukan posture up, membuka jarak. Kemudian melakukan serangan-serangan ground and pound ataupun melakukan guard pressing, ya, memperbaiki posisinya. Sebenarnya ini posisi berbahaya ya, bisa terkena submission guillotine ataupun triangle choke ataupun kimura dari posisi guard. Karena betul, kepalanya terlalu rendah. Terlalu rendah dan tangannya itu. Nah, kita bisa lihat tangan kiri dari Stanley itu kalau tadi bisa mengontrol tangan kanan dari Sutikno berbahaya. Ya, itulah tadi ground and pound dari Sutikno. Harusnya dia seperti itu, rajin ya. Melakukan ground and pound, posture up. Dan gak usah terus-terusan posture up. Yang perlu dia lakukan dia. Triangle choke. Oh ya. Boleh ya. Up. Oh, di bawah ke bawah lagi. Ya. Karena posisinya tadi Sutikno udah berdiri. Betul. Jadi boleh di up kick. Ya. Tapi Sutikno sendiri harusnya tadi kembali ke ground and pound. Nah, ini dia harusnya keluar. Dia taruh di bawah, habis itu ground and pound, 1, 2, 3, bisa kembali ke bawah lagi, break dulu, jaga posisi, pertahanan posisi, habis itu dia berdiri lagi. Nah, ya, ini serangan-serangan aktif, ya. Tapi yang saya perhatikan juga Sutikno sendiri, ini sudah semakin percaya diri nih.
Udah lebih aktif. Lebih aktif dibandingkan tadi ya. Dibandingkan tadi. Dia melakukan banyak ground and pound. Dan Stanley di posisi ini, kalau menurut saya terlalu lama untuk memeluk palanya ya. Iya. Harusnya dia mencoba lebih aktif melakukan eye guard. Ya, melakukan sit guard, sitting guard. Duduk, dia duduk mencoba mencari leher. Ya, atau melakukan butterfly guard. Mengambil reversal. Stop! Ya. Dan ronde pertama berakhir sudah, dan Stanley yang sepertinya dalam posisi yang kesulitan. Iya, kesulitan. Sutikno dari pembukaan langsung saja langsung mendekat aktif. Dibawa ke bawah. Menggunakan fans untuk momentum ya. Dia memantul dari situ. Mantul, dia tekan ya. Dan gunakan pantulan dari cage. Untuk membanting, ini sungguh unik. Nah ini ya seharusnya saya mau lihat ya. Apa melakukan ground and pound dari posisi yang ada jarak ya, tidak hanya memeluk ya, atau kepalanya terlalu dekat dengan lawan. Dan kita masuk ke ronde kedua ya. Dan tadi yang saya lihat tekanan perut dari Stanley masuk itu Bung Bram, tapi ini namanya Sutikno, dia gigit aja gum shield-nya, kemudian tekan aja ke bawah, bawa ke bawah pokoknya. Langsung take down lagi, berhasil Sutikno mendapatkan posisi top half guard di sini. Sudah masuk ya. Half guard, nah ini dia sudah hampir masuk ke mount. Ya. Hampir mount posisi. Hampir. Belum, dikit lagi. Dan ya. Sudah, akhirnya. Oke. Kita tinggal tunggu nih dia. Stanley kembali lagi memeluk dengan ketat supaya tidak terjadi ground and pound. Nah ini kembali, dia Sutikno sepertinya masih belum terlalu percaya diri, dia terlalu konservatif ya. Mungkin begini, dia takut terbalik kayak Tani Bung Bram ya. Karena banyak sekali di one trade ini, fighter yang sudah mendapatkan posisi mount. Ya, lawannya pada saat mau dipukul, lawannya bridging dan akhirnya end up-nya di posisi reversal. Masuk dan terbalik ya. Iya. Ya, jadi kelihatannya dia masih sangat berhati-hati untuk melakukan ground and pound dari posisi high mount di sini. Supaya tidak digulingkan pada saat dengan high mount. Itu bagaimana, Prof? Jadi sebenarnya pada saat dia lagi posisi ground and pound. Nah, ini seperti ini. Ya. Pada saat, jadi kalau kita pahanya, kedua paha kita terlalu ketat menekan dari badan lawan, pada saat lawan bridging, kita akan terikut, ya, kita akan ikut terbawa. Tapi pada saat lawan bridging, hati-hati, sudah masuk, sudah di bawah leher, dan sudah rata, ini dia sudah dekat sepertinya, dan that's a tap, dan Sutikno memenangkan pertandingan ini di ronde kedua. Sutikno sangat cerdik, dia tidak terlalu ketat pahanya. Jadi pada saat Stanley bridging, kita lihat pada saat dia bridging, nah dia berputar. Stanley tetap ada di posisi Sutikno tetap berada di posisi atas, ya kan? Dia tidak ngikut, dia terbalik. Betul. Karena dia bisa memanage sebagaimana pahanya menjepit di situ. Yang di mana ground control itu. Pertarungan di round pertama menit 1:50 detik dengan kemenangan submission dengan teknik rear naked choke dimanakah dari sudut merah Sutikno.